Iki apa challenge sing aneh-aneh ben apa coba coba kita mulai aja ya kelasnya biar nggak kemalaman. Oke, sekarang materinya kalau tadi tentang limit fungsi, sekarang tentang statistika. Apa itu statistika? Nah, jadi nanti statistika populasi dan sampel ini untuk menyajikan data dalam bentuk tabel ataupun bentuk yang lain, misal diagram batang, garis, lingkaran, dan ogif serta penafsirannya. Kemudian statistika ini juga digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data dan ogif serta penafsirannya. Ini statistik ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Nah, statistik ini hasil-hasil dari pengolahan dan, kalau tadi itu statistika, sekarang itu statistik, nah, beda ya. Jadi kalau statistik itu hasilnya, kalau statistika itu pengetahuan atau cara-cara buat nyari data, ngolah data. Nah, kalau statistik ini hasilnya, hasil dari pengolahan dan analisis data yang berupa mean, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Nah, kalau populasi dan sampel, populasi itu keseluruhan objek yang akan diteliti. Kalau sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sebagai contoh, nih, yang pertama. Maksudnya itu, sampel itu bagian dari populasi yang diteliti sebagai contoh. Nah, ini untuk penyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran, serta ogif, juga dengan cara menafsirkannya. Yang pertama, penyajian data untuk data tunggal. Yang pertama, kita bisa menggunakan data dalam bentuk tabel. Penyajian data statistik dalam bentuk tabel, misalnya, hasil produksi rata-rata padi kering per hektar di 5 daerah. Jadi kan ini datanya tunggal, artinya satu-satu. Misal, Cianjur datanya berapa, Karawang datanya berapa, Bekasi datanya berapa, Cirebon datanya berapa, Bogor datanya berapa. Karena datanya cuma satu per daerah, makanya dia disebut sebagai data tunggal. Nah, kemudian ini bisa disajikan yang pertama dalam bentuk data, dalam bentuk tabel. Yang pertama, nomornya dulu misal. Kemudian nama daerahnya apa, ditulis daerah. Kemudian hasil produksinya per kuintal. Nah, baru ditulis angkanya. Misal, Cianjur 100, Kerawang 120, Bekasi 40, Cirebon 80, dan Bogor 60. Ini contoh bentuk tabel untuk data tunggal. Nah, bisa juga digunakan diagram batang. Nah,
penyajian data statistik menggunakan gambar berbentuk batang. Misal kayak gini, Cianjur. Cianjur, jumlahnya berapa? 100. Kerawang, jumlahnya berapa? 120. Bekasi, jumlahnya berapa? 40. Cirebon, jumlahnya berapa? 60. Bogor, kalau Bogor jumlahnya berapa? 80. Nah, ini disebut dengan diagram batang. Kalau yang tadi tabel, sekarang diagram batang. Nah, kalau diagram garis dengan data tabel seperti ini, misal ini Cianjur, Karawang, Bekasi, Cirebon, Bogor. Yang ini tuh yang X itu daerah, yang ini tuh kuintal. Nah, ini caranya harus ditulisi judul. Misal, kalau yang tadi ya, yang pertama cara menyajikan data bentuk tabel itu kayak gini. Misal dikasih judulnya kayak gini. Hasil produksi rata-rata padi kering per hektar di 5 daerah. Baru kemudian ininya, apa tabelnya. Nah, kalau sip Mbak Ani, ini baru kita mulai. Nah, kemudian yang pertama disajikan dengan menggunakan tabel. Jadi ditulisi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Daerahnya apa? Cianjur, hasil produksinya 100. Kerawang 120, Bekasi 40, Cirebon, Bogor. Nah, sekarang kalau dalam bentuk diagram batang, ininya ada tulisannya di sini. Hasil produksi dalam kurung kuintal. Nah, kemudian ditulisi yang X itu nama daerah, Cianjur, Karawang, Bekasi, Cirebon, Bogor. Yang Y ini angkanya. Jadi angkanya itu harus, tapi angkanya harus ini ya Mbak, harus antara angka yang satu dengan angka yang lain itu selisihnya sama. Jadi misal dari sini 0 ke 20, selisihnya berapa? 20 kan? Berarti atasnya 40. Selisih 20 lagi 60. Selisih 20 lagi 80. Selisih 20 lagi 100. Selisih 20 lagi 120. Misal selisihnya 50, berarti habis 0, 50, 100, 150. Nah, itu juga boleh, terserah kita mau nulisnya kayak gimana. Tapi nggak boleh, misal karena datanya ada 0, 50, 70 misalnya, di sini 0, kemudian 50. Kemudian langsung 70. Loh, beda kan ya? 0 ke 50 ini kan 50. Berarti habis 50 ya harus 100, nggak boleh 70. Meskipun ada data yang berjumlah 70. Nanti kalau misal ada data yang berjumlah 70, berarti tulis saja 100. Berarti datanya di sini misal. Di sini. Nah, berarti nanti diagram batangnya gini. Nah, ini ke arah 70. Meskipun angka 70-nya nggak ditulis, tapi kan bisa dikira-kira kayak gitu. Oke, bisa dimengerti cara menggambarnya gimana, Mbak Anissa, Mbak Irma ya? Cara menggambar X-Y-nya ini harus intervalnya harus intervalnya. Oke, bisa Mbak Irma juga bisa ya. Next. Ini juga sama, tapi dalam bentuk diagram garis. Kalau tadi kan digambar batang gini kan ya. Sing, kayak gini kan ya, kotak-kotak gini kan ya. Nah, kasih ke batang. Nah, kalau ini namanya diagram garis. Cara menggambar diagram garis adalah dengan cara menghubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Jadi misalnya Cianjur, Cianjur berapa? 100, berarti titiknya kan di sini kan ya. Kemudian Kerawang di sini titiknya 120. Kalau Bekasi di sini titiknya 40. Kalau Cirebon 60 di sini titiknya. Bogor di sini titiknya. Nah, kalau diagram garis antara titik yang satu dengan titik yang lain dihubungkan. Jadilah dia diagram garis. Ini bedanya sama diagram batang tadi. Oke, kita next. Nah, sekarang adalah diagram lingkaran dengan data tabel. Nah, yang pertama, misal daerah produksi di 5 daerah. Cianjur, Kerawang, Bekasi, Cirebon, Bogor. Loh, kok jadinya persen-persen gini? Caranya gimana ngitung persen-persennya? Misal, sekarang saya tanya di sini. Cianjur, pakai tabel dulu deh. Nah, ini kan ya. Misal, Cianjur 100, Kerawang 120. Cianjur 100 kan? Kerawang 120, Bekasi 40, Cirebon 80, Bogor 60. Ternyata dari 5 daerah ini totalnya adalah 400 kuintal. Nah, kalau nyari persen, berarti misal nyari persennya Cianjur. Nah, caranya berarti hasilnya Cianjur 100
gitu kan ya, dibagi total 400 dikali 100%. 100 dibagi 400 kali 100% hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25%. Nah, kalau misal Cirebon, ya udah 80 dibagi 400. Ini ya Cirebon dikali 100%. Berarti sama dengan 20%. Nah, makanya di sini ditulis Cianjur 25%, Bogor 20%, Karawang 30%, Bekasi 10%, Cirebon 15%. Kemudian digambar, dikira-kira 25% itu kan seperempat dari lingkaran. Oh iya, berarti ini seperempat. Kalau 30% kira-kira segini, kalau 20% kira-kira segini. Yang ini gambarnya beda. Kalau misal nggak diwarna, udah misal yang ini diarsir, yang ini nggak diarsir, tapi dititik-titik. Misal yang putih ya udah putih aja. Yang ini misal apa ya, bulat-bulat gini atau terserah, ditulis aja di sini Cirebon kayak gitu. Dari sini Mbak Ani sama Mbak Irma mengetahui bagaimana cara mencari persen-persenannya ini. Kenapa Karawang kok 30%, Bekasi 100%? Ngerti. Oke, aduh kok lemes nih Mbak, udah ngantuk ya Mbak ya. Mbak Irma kayak ngantuk. Iya, mengerti. Mbak Adi, bisa ya? Oke ya, next. Bisa, Miss. Sip, masih semangat. Oke, sekarang kalau penyajian data untuk data yang dikelompokkan. Misal, yang pertama itu data distribusi frekuensi. Daftar di bawah ini merupakan berat badan 80 siswa dalam kilogram. Yang berat badannya antara 30 sampai 34, jumlahnya adalah 4. Nah, di sini tulisnya frekuensi. Frekuensi ini bisa juga ditulis jumlah, sama aja. Berat dalam kilo gitu. Kemudian yang beratnya antara 35 sampai 39 ada 10 orang. Yang beratnya 50 sampai 54 ada 14 orang dan seterusnya. Ini yang namanya daftar distribusi frekuensi. Kemudian histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang berimpit satu sama lain. Tiap persegi panjang mewakili kelas tertentu dengan lebarnya menunjukkan panjang kelas, sedangkan tingginya menunjukkan frekuensi. Nah, kalau yang tadi ya, ini kan di sini ya, 30 sampai 34. Tapi dia di sini nulisnya adalah 29,5 dan 34,5. Nah, cara nulisnya memang kayak gini, Mbak. Jadi di sini 29 dikurangi yang sebelumnya dikurangi 0,5, yang setelahnya ditambah 0,5. Di sini makanya jadi 29,5 dan 34,5. Nah, selanjutnya kan di sini 39. Nah, di sini ditulis 39,5. Kayak gitu. Dan seterusnya. Kemudian antara ini sampai ini berapa? Jumlahnya 4. Oh, berarti segini. Kayak gitu. Ini untuk histogram. Jadi, jangan ditulis langsung ya. Misal kayak ini kan 30 sampai 34 gitu kan ya. 30 sampai 34, 35 sampai 39. Jangan ditulis langsung di sini 30 sampai 34. Tapi cara nulisnya harus yang sebelah sini dikurangi 5, yang sebelah sini ditambah 5. Ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, kayak gitu. Dari yang paling belakang. Nah, kalau yang ini kan dikurangi 5, berarti yang ini ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, kayak gitu. 0,5, 0,5, 0,5, gitu. Makanya di sini ditulis 29,5, 34,5, 39,5, dan seterusnya. Ini cara menggambar histogram. Selanjutnya adalah poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk grafik garis dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas sesuai dengan frekuensinya. Jadi, misal antara 30 dengan 34, titik tengahnya berapa? Gimana cara nulis nyari titik tengah? Berarti kita tambah dibagi 2. Jadi, 30 plus 34, 64 dibagi 2 sama dengan 32. Berarti yang ini nanti titik tengahnya 32. Kalau yang ini berarti 35 ditambah 39 sama dengan 74 dibagi 2, 37. Nah, di sini 4, di sini 10. Makanya di sini dia nulis 32. 32 jumlahnya 7, makanya dia titiknya di sini.
atau pas titik tengah 37 dia 10 berarti di sini. Setelah itu di titik-titik, habis titik-titik antara titik yang satu dengan titik yang lain ditarik garis. Nah, ini yang dinamakan polygon frekuensi. Bisa kan ya cara menggunakan polygon frekuensi kan ya? Oke. Sekarang ogive. Apa itu ogive? Ogive adalah kurva mulus yang diperoleh berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif. Kurva ogive ada dua buah ya. Pertama, ogive positif di mana grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini gambarnya naik. Kalau ogive turun, negatif, grafik yang dibuat berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini bentuknya ke bawah. Nah, sekarang cara menghitung ukuran pemusatan data. Kalau misal dia kita menghitung rataan hitung atau min, nah caranya kayak gini. X bar yang ada garis di atas X, ini namanya bar, bacanya X bar sama dengan 1/n dikali XI, sigma XI. Sigma ini artinya jumlah. Jadi misal ada data 2, 3, 4, 5. Jumlah datanya berapa? 4 kan? Itu 2, 3, 4. Itu kan ada 4. Berarti 1/4 kayak gini. Dikali jumlahnya. Berarti di sini 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Udah, kayak gitu aja. Nanti habis ditambah dibagi ini. Bagi 4 jawabannya, itu namanya rataan hitung. Kalau median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah data diurutkan. Jadi kalau misal dikasih data, misal 25, 27, 29, 34, 28, 75, 62, gitu kan nggak urut. Habis itu harus diurutkan dulu. Nah, kalau udah diurutkan, median itu nilai tengah. Nilai tengahnya itu berapa? Nah, gitu. Kalau modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Misal saya punya data 2, 2, 2, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10 gitu kan ya. Sekarang data yang paling banyak itu jumlahnya itu apa? Misal angka 6 itu muncul 5 kali, yang lainnya itu di bawah 5 kali. Berarti modusnya adalah angka 6. Karena modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, terus kemudian ini bisa pakai, ini kalau misal datanya tunggal, kita pakai yang sebelah kiri. Kalau datanya, apa namanya, berkelompok, kayak gini. Nah, kalau datanya berkelompok, bisa pakai rumus yang kayak gini. Min sama dengan sigma fx dibagi sigma f, misal kayak gitu. Sigma f kali x. Nah, berarti harus ada contohnya ya, baru bisa. Kalau median bisa pakai rumus ini, kalau modus bisa pakai rumus ini. Kalau kuartil, kuartil adalah nilai yang membagi seluruh data menjadi 4 bagian yang sama setelah data tersebut diurutkan. Ini kalau datanya tunggal. Data tunggal ini misal kayak 5, 6, 7, 8, misal kayak gitu. Kalau data berkelompok kayak tadi, misal angka yang 5 sampai 11 itu ada 9, misal itu berkelompok namanya. Kalau desil, ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan. Kalau datanya berkelompok, bisa pakai rumus yang ini. Kalau kuartil, yang ini. Nah, sekarang ada rumus-rumus yang lain. Misal kayak jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, dan pagar luar. Nah, kalau ini juga sama. Kalau data tunggal dan ini data berkelompok maksudnya. Nah, itu. Next, ini. Oh, ini contoh soal, tapi nggak ada jawabannya. Oke, karena sudah terima kasih. Jadi, saya tuliskan PR-nya aja. Mbak Irma sama Mbak Ani dicatat aja ya, tulisan soalnya ya. Jadi, soalnya seperti ini, yang pertama. Jumlah BMI yang berikut adalah jumlah BMI yang berada di Taiwan. Mau saya tuliskan di sini. Bentar. Di sini aja. Nah, nomor 1. Berikut adalah jumlah BMI yang berada di
di beberapa kota di Taiwan, yaitu di kok gak kelihatan, yaitu Ting Taoyuan sama dengan 5 orang. Taoyuan 5 orang. Kemudian Taipei 25 orang. Taichung 12 orang. Kaohsiung 55 orang. 55 orang. Dan Tainan 35 orang. Nah, dari data tersebut buatlah tabel data, kemudian diagram batang, diagram tabel data, diagram lingkaran dan poligon. Sudah, ini nomor satu. Nomor dua, berikut adalah jumlah BMI dengan umur tertentu di Taiwan. Misal, umur 20 sampai 25 sama dengan 16 orang. Umur 25 sampai 30 ada 42 orang. Umur 30 sampai 35 sama dengan 25 orang. Umur 36 sampai dengan 40 sama dengan 35 orang. Dan umur 45 sampai dengan 25. Mbak, ini salah ya. Jadi ini umur yang ini umur 26 sampai 30. 26 sampai 30 sama dengan kok hilang? Loh. Sama dengan berapa tadi ya? 25 sampai 30. 45 orang deh. 40. 40 orang. Oke. Okay. 42 tadi. Oh, 42. Oke. Okay. Kalau yang ini 31 sampai 35, saya tulis lagi di sini. 31 31 sampai 35. Berapa, Mbak? 31 sampai 35? 25 ya. 25 orang. 36 sampai 40 35 orang. Kemudian 41 sampai 45 sama dengan 8 orang. Sudah. Berdasarkan data tersebut, buatlah diagram, buatlah tabel diagram batang dan apa ya tadi yang ini
poligon frekuensi. Oh, diagram tabel, histogram, dan poligon frekuensi. Berdasarkan data tersebut, buatlah tabel histogram dan poligon frekuensi. Sudah, cuma dua aja. Nah, tolong screenshotkan ya, Mbak. Nanti dibagikan ke grup. Sip, sudah ada pertanyaan, Mbak Irma, Mbak Sanisa, Mbak Ani, Mbak Ani? Tidak, ya, Miss. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri kelas kita malam ini. Besok kita ada kelas geografi ya. Besok ada kelas geografi, membahas soal kita yang tadi. Jadi ulangan kita yang tadi sudah kerjakan semua nih, Mbak Irma sama Mbak Ani. Mbak Ika apa yang belum? Nanti, ya, Miss. Iya. Nanti biar tahu salahnya di mana, kayak gitu-gitu ya. Besok agak malam tapi nggak apa-apa. Ya sudah, kalau situ karena sudah tidak ada pertanyaan, pasti kita akhiri dulu ya sampai di sini. Terima kasih Mbak Ani dan Mbak Rima sudah datang. Nanti yang limit saya kasih besok mungkin PR-nya ya. Biar malam ini ada waktu buat ngerjakan ini dulu kayak gitu. Karena ini cukup mudah. Karena ini cukup. Oke, sip-sip. Terima kasih sudah datang. Selamat malam, Mbak Ani dan Mbak Irma. Selamat Bu. Malam, Miss. Oke.